Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Okay, ini berkenaan dengan bayaran iSinar bulan Mei yang diawalkan. Okay, ini berkisar pada hal yang berlaku pada semalam ya. Semalam ramai yang komen dekat video-video aku mengatakan bertanyakan soalan, adakah bayaran iSinar bulan Mei diawalkan kerana Aidilfitri? Diawalkan tu bermaksud dibayar pada bulan ini, ya, bukan pada bulan Mei. Ya, maksudnya bulan Mei punya diawalkan dibayar kepada hujung bulan April. Jadi adakah ini benar? Jadi jom kita mulakan. Ya, memang diawalkan. Tapi kena dengar sampai habis dulu ya. Apa yang aku maksudkan ya tu? Ya, kerana ianya untuk kategori 1 dan ia bukanlah untuk semua kategori 1. Ya, hanya sesetengah sahaja. Itu yang maksudkan. Maksudnya setakat tarikh jam waktu hari ni ya, hari Sabtu 9 suku pagi, apa yang aku dapat, aku ada kontak kawan-kawan yang berkategori 1 dan berkategori 2. Okey. Kategori 2 memang tak ada apa pun. Ya, yang kategori 1 ni ada seorang yang dah masuk duit dah pun. Dia pun pelik, kenapa boleh ada 1K masuk dalam account bank dia. Okay, tapi bila dia check dekat iAccount, okay, semalam lah dia check, dia cakap semalam dia check, tak ada sebarang penolakan lagi. So pagi ni aku pun cuba check, dan memang sistem maintenance pula jadinya, penyelenggaraan. So tak boleh buat apalah. Jadi apa yang kita nampak kat sini, pengawalan bagi pembayaran iSinar bagi bulan Mei ni, bukanlah untuk semua orang. Itulah kesimpulan dia, bukan untuk semua orang. Dan korang kena sentiasa check balance lah, mana yang guna online banking, tengok kod-kod masuk pula ya. Sebab aku masukkan ruang tu tanpa pemberitahuan, so sudah dah ada lah. Macam mana pula tu kan. Jadi adakah ini kesilapan ataupun ini memang sesuatu yang dirancang untuk diawalkan, kita pun tak tahu. Sebab nak contact hotline pun tak boleh, hari Sabtu ni tak jawab, cuti. Itulah cerita dia. Jadi bagi yang dapat tahu tentang bayaran iSinar tu jadi awal, tunggu dulu, tunggu yang sesuatu yang kemas kini ya. Okay, sebab buat masa sekarang ni masih lagi dalam kemas kini. Account tu aku cuba masuk pun tak boleh ya, dalam kemas kini katanya. Okay, jadi kita hanya akan dapat tahu benda ni apabila dapat menghubungi hotline iSinar dan bertanya. Okay, tu dia, sian. Buat masa ni tu je lah informasinya. Tapi bagi akulah, lebih eloklah tidak diawalkan terlalu awal. Bukan apa, kalau diawalkan terlalu awal, dia akan habis macam tu je, tak sempat air raya kan. Biarlah macam biasa, biarlah bayaran Mei tu dibayar pada awal bulan Mei. Janganlah terlalu awal ya, macam bulan ni pula kan diawalkan. Nanti bulan Mei suffer kata orang putih ya, menderita pula nanti. Belum sempat air raya dah licin duitnya. Okay, okay, itu sajalah ya. Biarlah tak diawalkan. Sebab bagi bulan Mei pun dah awal dah. Kenapa dah diawalkan sangat kan? Macam tak kena benda masa pula kan. Puasa beberapa hari je dah dapat iSinar Mei. Memang settle lah jawabnya. Itu sajalah cerita dia kan. Okay, sekian. Assalamualaikum. Kita tunggukan info yang terkini daripada pihak Kebet Spin. Nanti akan kita sharekan sama-sama. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.